Sarasehan pendidikan politik bertema bincang politik yang bermartabat. Yang pertama diisi oleh Andi Sucahyono selaku analisis kebijakan ahli muda Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemilihan umum. Peran pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pemilu, yaitu seperti yang ada di slide, untuk peran pemerintah kabupaten kota ada 7 yang harus dilaksanakan. Sedangkan dari peran pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu ada 5, yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pendidikan politik, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggara pemilu, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Peran pemerintah daerah dalam pilkada, yaitu tertuang pada pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintahan daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Yaitu tugas-tugas yang pertama, penyediaan dana pilkada, penyediaan daftar penduduk potensial pemilih, dan yang ketiga, koordinasi pemeliharaan keamanan. Yang keempat, menjaga netralitas ASN. Jadi kami ASN ini diatur dengan netralitas ASN. Kemudian peningkatan partisipasi pemilih dan koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan pilkada. Ini pendanaan, total pendanaan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu 1.086.354.383, jadi 1.086.354.383.000. Lanjut. Nah, ini dihubungan Pemprov Jatim dengan keputusan Gubernur nomor 188/87 KPTS 013/2022 tentang komponen pendanaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pilkada. Untuk pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ini ada di pasal 1 ayat angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu tentang partai politik. Bagaimana dengan pentingnya pendidikan politik? Pendidikan politik ini untuk merangsang kesadaran politik kepada masyarakat, terutama generasi muda, sehingga dapat menjaga kedaulatan bangsa serta persatuan bangsa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang ketiga, untuk menciptakan kesadaran berdemokrasi. Dan yang keempat, agar masyarakat dapat mengawal dan memberi masukan kepada wakil rakyat. Dan kelima, setiap organisasi termasuk partai politik perlu regenerasi untuk mempertahankan eksistensinya. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang diisi oleh Gogot Cahyo Baskoro, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur, mengenai peningkatan partisipasi pemilihan dan pelaksanaan pemilu 2024 yang bermartabat. Nah, ini kita bicara partisipasi masyarakat di pemilu. Ternyata, Parmas kita itu masih fluktuatif, baik itu pemilu maupun pilkada. Ini angka kita. Di pemilu 2014 misalnya, ternyata pileknya itu kemarin Parmasnya di Jawa Timur hanya 73%, sementara pilpresnya 76%. Pada saat pilkada 19 kabupaten kota di tahun 2015, itu ternyata turun menjadi 64%. Ketika di pilkada 2018 naik sedikit 67%, dan di pilek
Pilpres 2019 yang serentak dengan Pilpres, kita sudah naik tinggi 80. Jadi partas kita ini masih keluar. Nah, ini ternyata alhamdulillahnya, kabar baiknya adalah pada pemilu 2019 kemarin, partas kita di Jawa Timur semuanya meningkat, termasuk di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri dari partas di 2014 78,39%, ini meningkat menjadi 82,84%. Artinya, Kediri ini sudah melampaui target nasional 77,5%. Boleh tepuk tangan untuk Kediri. Jadi, Mas Nanang sebagai divisi partas yang membidangi urusan beginian, tampaknya layak untuk jadi Kediri. Berikutnya, ya semua ini lanjut aja biar cepat. Nah, kalau bicara pengguna internet, Bapak Ibu semuanya, ini saya punya data dari Essential Digital Hotline. Masyarakat Indonesia ini jumlahnya 276 juta. Ternyata pemilik HP, pemilik handphone itu 128%. Jadi mungkin banyak juga masyarakat kita itu yang punya handphone lebih dari satu. Satu untuk urusan kantor, satu misalnya ditaruh di dashboard mobil. Pengalaman orang lain maksudnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Suko Widodo, dosen Universitas Airlangga Surabaya yang memberikan pengetahuan yang tak kalah penting untuk disimak seluruh peserta sarasehan yang hadir. Bayangkan ada kecelakaan yang Stasiun di Sumatera. Ada seorang perempuan jatuh, kakinya kiri ke kanan, dia kanan ke kiri, silahin tari-tari. Bukan. Hanya karena dia berbunyai. Ini kalau berbunyai yang di Eropa, orang yang melakukan itu, habis masa depannya. Karena dia yang tidak bertanggapan, dihukum secara yang kita butuhkan sekarang lawan pembatasan termasuk itu. Terakhir saya tutup dengan kesedihan sebetulnya. Tapi inilah cara diri. 50 pemberian lalu ada masih sekitar yang bunuh diri. Di sebuah wajah. Ada itu kaya, ada yang bunuh diri di mobilnya sendiri. Dengan menggunakan kesalahan yang mempelajari dari lagi yang dibutuhkan yang dalam surat wasiatnya mengatakan ibu aku takut tidak sukses. Makanya perlu saya berikan kepada semua para pemerintah secara umum, tolong Pak Guru dan Pak, mari kita ajari anak-anak untuk dia belajar, bukan untuk jadi juara. Sekarang banyak sekolah unggul, termasuk tidak terkenal, tidak hebat, komponen sehebat, banyak hebat. Itu tidak melampaui yang terangkat itu. Hebat itu hasil, unggul itu hasil. Kita lupa proses. Jalan pintas itu, jalan mudah, betul misalnya. Orang tidak mau sabar dulu. Hari ini saya kira saya mengajak pasangan, kalau kita mau bertambah, mari para calon juga berbanyak melakukan visi-visinya seperti kata Pak Habib, dan masyarakat juga harus melakukan kemampuan maksud kurang dari sini supaya kami menolak mari berhenti. Tapi terus sebenarnya rekod, jika kita tidak menolak kami menerima wajah itu berlaku. Mungkin saya kira ini adalah kabupaten yang paling keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.